Rencananya dan agendanya seperti apa? Apakah ini gara-gara survei Litbang Kompas yang salah satu kader terkuat cawapresnya Pak Prabowo ini Ganjar? Padahal Ganjar sendiri kita tahu ini sebenarnya sudah baca pres dari PD, atau seperti apa sih Pak gambarannya? Kalau Pak Prabowo ketemu Bu Mega sebetulnya sering ya, nggak terkait pemilu juga sering ya. Tapi ini kita sedang mencari waktu yang cocok di antara beliau berdua ya. Kita tahu Bu Mega sibuk, punya kesibukan, Pak Prabowo juga sibuk. Tapi intinya komunikasi kedua tokoh ini terus berjalan dengan baik ya. Beliau berdua saling menghormati dan memang sahabat sejak lama. Berarti untuk agenda ataupun juga perbincangannya mungkin bisa diberitahu sedikit atau enggak? Ya, agendanya tentu soal kebangsaan ya. Beliau berdua kan representasi dua kekuatan politik besar ya. Kita perlu bagaimana dua kekuatan besar ini terus bersinergi. Kalau toh ada event pemilu, ada perbedaan calon dan lain sebagainya, sudah terbukti tidak mampu merusak persahabatan kedua tokoh ini. Itu hal yang biasa. Dulu aja namanya kontestasinya lebih seru ya. Ada yang menganggap itu kontestasi yang antagonis, tapi persahabatan Pak Prabowo dan Bu Mega, persahabatan Partai Gerindra dan PDIP tetap terawat hingga saat ini. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.